Crack, crack. Crack, 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 crack. Crack, wow. Rakit guys, dirakit dulu. Ya, ini isinya. Ini disambungkan. Tinggal disambung seperti ini aja guys. Nah, tinggal ini sensornya kita masukkan di dalam airnya. Jangan lupa dipasang dulu baterainya ya. Oke. Ya guys, sekarang baterainya udah terpasang. Sekarang kita tes dulu, nyalakan. Ya, ini sudah berfungsi. Nah, Anda bisa lihat ada lambang di atas, itu yang paling ujung kiri atas itu adalah sensornya. Yang nomor 2 ini belum tahu. Yang nomor 3 itu adalah suara dari alarm, dan itu ada indikator baterainya juga. Dan ini adalah paling ujung kanan, ini dia menunjukkan posisi kedalaman. Bisa disetting juga ini untuk kedalaman, bisa pakai feet atau meter. Jadi di sini nanti terlihat ada beberapa kedalaman. Di sini ada apakah ada ikan yang terdeteksi di sini. Kemudian ini dasarnya nanti kita lihat, dia di sini bisa dasarnya batu keras atau ada rumput atau bagaimana, nanti kita buktikan ya. Sekarang kita coba setting dulu. Settingnya tekan setup, tahan sekitar. Nah, kalau sudah dia kedip-kedip bisa disetting. Ini bisa mengatur, tekan enter itu untuk mengatur. Nah, ini kekuatan sonarnya kita pilih yang paling maksimal. Kemudian yang kedua, yang ketiga kita atur alarmnya. Ya, ini kalau ini bisa kita mute, dan ini kita buka. Ya, yang terakhir ini lampu. Ini gambar lampu. Artinya dalam kondisi gelap dia mungkin lebih terang. Ketika posisi terang dia, kita nggak membutuhkan cahaya lebih buat hemat baterai ya. Nah, ini cuman ini saat ini kita coba nyalakan aja. Ya guys, ini bahan percobaan kita kali ini. Kita coba di kolam. Ini ya, itu ada ikan gabusnya. Nongol-nongol tuh ikan nilanya. Di sini ikannya padat sih. Dari di tengah sampai di ujung pinggir-pinggir pun juga banyak. Jadi biar mempermudah kita lah untuk tes alat ini apakah betul-betul bisa mendeteksi adanya ikan dan mengukur kedalaman dan lain-lain lah, kita lihat fungsinya apakah bekerja. Kedalaman kolam kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter ya. Kalau misalnya ini kan udah lama nggak dikuras lagi, didalamin lagi, mungkin sekitar 1 meteran aja sih. Ya, di sini ikannya padat, terutama nilainya paling banyak.
Ya guys, jadi biar kita benar-benar membuktikannya dan memang bukti bahwa kolam ini ada ikannya, kita beri makan dulu aja ikannya biar kita lihat bahwa di kolam ini ada ikannya ya guys. Ya nih Bama, ini sudah makan sih ikannya. Nah tuh dia nongol. Karena udah makan sih tadi pagi guys. Nah itu dia. Wah. Ya. Seperti yang saya bilang tadi, ikannya di sini rapat. Ikannya rapat, ikan nilanya banyak. Nah, ini kebetulan udah makan semua ikannya. Jadi kurang lagi mau makan. Nah, ya. Jadi memang clear bahwa kolam ini banyak ikannya, berbeda dengan kolam renang sebelah ya. Oke, lanjut. Pastikan terpasang kuat. Ini karena kolamnya dangkal, jadi kira-kira 15 cm cukup sih. Ya. Nah, ini nanti kita coba celupin. Ininya diperpanjang dulu aja. Bolehlah agak ke tengah dikit. Nah, situ dululah. Nah guys, sekarang sudah kita rubah sih posisinya ya, biar bisa dapat di tengah. Ini sudah tersambung fish finder tapi belum di on kan. Ini basal kabelnya ke menuju sensor sudah disambungkan. Sekarang posisinya dia di tengah. Nah, itu yang kuning ngapung tuh. Nah, disangkutin di pancuran. Biar lebih bagus aja di tengah karena ikannya memang numpuk di tengah. Nanti kita lihat ya. Sekarang posisi on. Kita lihat. Nah, sudah on. Oke. Nah. Jadi di sini sudah terdeteksi ada ikan ya, sama sensornya. Jadi di sini menunjukkan seperti yang saya bilang tadi bahwa dia nunjukin kedalamannya kurang lebih 1 meter ya. Memang kedalaman kolam ini 1 meter sih. Dulu pernah di awal dibikin 1,5 meter, mungkin sudah lama nggak dikuras jadi udah numpuk dan lain-lain, jadi tebel. Sudah tebal juga lumpur di bawah sehingga mungkin kurang lebih 1 meter untuk saat ini. Ini saya bilang ini untuk menunjukkan kedalaman dia akurat sih. Karena memang dalam 1 meter ini. Dasar di sini ini tanah sih sebenarnya. Nah, sekarang indikator dia menunjukkan bahwa di dasar kolam ini ada tanah ya. Di sini ada beberapa gambar sebenarnya di sini, ada yang menunjukkan dia rumput, ada yang menunjukkan dia batu atau karang, dasar yang keras. Nah, di sini dia menunjukkan kayaknya tanah sih maksudnya dianya, atau batu atau gimana saya nggak tahu. Ya, lumayanlah. Nah, terus berdasarkan sensor bahwa memang seperti yang saya bilang di kolam ini terdapat ikan nilainya banyak dan ikannya di sini memang rapat. Jadi di setiap anu ada, walaupun di pinggir pun juga ada ikannya. Nah, jadi memang dia mendeteksi adanya ikan. Ya, kelemahannya mungkin dari sini fish finder ini tidak bisa menggambarkan ikan itu besar atau kecil. Dia pukul rata semua, yang jelas apapun yang lewat di sensornya dia akan dia sebut itu ikan menurut saya. Nah, Anda bisa dengar ini. Ya, Anda bisa dengar itu sensornya. Jadi sensornya dari tadi alarmnya berbunyi terus. Nah, alarmnya berbunyi menandakan bahwa memang ada sekumpulan ikan yang terdeteksi oleh sensor. Ya. Jadi kalau untuk dia bisa mendeteksi ikan,
positif. Dia bisa mengukur kedalaman, menurut saya juga akurat sih 1 meter. Untuk dasar dia menggambarkan sesuatu yang keras, mungkin tanah atau batu di bawah. Ya. Ya, sekarang kita celupin aja ini sensornya ke dalam kolam renang. Ya. Sekarang tinggal kita cek aja bagaimana di fish finder-nya membaca. Ya guys, sudah kita tes di kolam renang ya guys. Itu sensornya udah kita celupin. Dan kemudian inilah hasilnya. Ya, jadi dia membaca kedalamannya sekitar 0,8 meter. Ya memang airnya lagi surut sih, ini enggak lagi banyak yang berkurang ya. Memang saya bilang tadi prediksi kurang lebih 1 meter. Jadi benar. Terus dasarnya dia membaca nih sesuatu yang keras, batu ya. Dan ini memang dia tidak menunjukkan sama sekali ada aktivitas atau ada ikan yang lewat di dasar. Ya, jadi menurut saya fish finder ini memang bisa mendeteksi adanya ikan yang berbeda dengan di kolam tadi, kolam ikan tadi, di mana di kolam ikan dia menunjukkan bahwa memang banyak sekali ikan yang terdeteksi di bagian kedalaman air. Sedangkan di sini di kolam renang dia yang tidak ada apa-apa, dia memang menunjukkan sama sekali tidak ada ikan sih menurut saya di sini. Ini saya tunggu dari tadi. Ini karena alarm tidak berbunyi sama sekali juga ya. Oke, sekian guys.